Sudirman Said ungkap alasan Anies Caimin menyalami Prabowo Gibran di panggung KPU. Anies Caimin sengaja lakukan itu karena ingin menunjukkan kedekatan dengan semua pihak. Meski kini harus berseberangan karena sama-sama jadi kontestan Pilpres 2024. Sudirman mengatakan, Anies memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo. Hal itu karena Anies pernah diusung Gerindra di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Kemudian, Anies memiliki kedekatan dengan Ganjar dan juga Mahfud MD. Selain itu, Sudirman mengklaim bahwa Anies mengenal baik sosok Gibran. Terakhir, Sudirman mengaku puas bahwa pengambilan nomor urut berlangsung akrab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.